Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mentahampura karena dinamika anu karandapan alatan kajadian ting rariungna warga di Mega Mendung Kabupaten Bogor sababaraha waktu ka tompernakeun. Dirina nandeskeun prak-prakan hungkulan COVID-19 butuh partisipasi publik lain ukur ngandelkeun aparat pamarentahan turta pihak kepolisian. Nalika diwawancara sababara waktu katong pernakeun, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun menta dihampuraku sakumna masyarakat patali jeung dinamika anu karandapan satutas kajadian ting rariungna warga di Mega Mendung Kabupaten Bogor sawatara waktu kalarung. Pangnak itu secara teknis izin eta acara lain wilayah dirina, tapi secara hierarki mangrupa tanggung jawab bupati. Tapi di Namprona, Bupati Bogor G, saestuna henteu mere izin, sarta meredih di watesanana jumlahna, luyu karena protokol kesehatan. Kukituna eta gubernur anu loma disebut Kang Emil, meredih masyarakat utamana pamimpin ormas, komunitas turta golongan, sangkan leuwih paham, dumeh memeres COVID-19 teh, teu bisa ukur ngandelkeun aparat, boh pamarentahan, boh kepolisian, tapi butuh partisipasi publik. Dirina ge ngijinan masyarakat nyorang kagiatan turta produktif, tapi kudu ngalarapkeun adaptasi kebiasaan baru atau AKB. Masyarakat khususnya pemimpin-pemimpin ormas, pemimpin komunitas, pemimpin golongan, untuk paham bahwa menyelesaikan COVID ini harus dilakukan partisipasi publik, tidak bisa mengandalkan aparat saja. Karena benefit COVID ini adalah preventif tidak dikali. Jadi itu kewajiban mohon memahami tanpa partisipasi publik sampai kapan pun COVID ini tidak bisa dikendalikan. Pernyataan berikut, silakan berkegiatan, silakan produktif dengan cara tapi menggunakan adaptasi kebiasaan baru. Sejeroning kitu, satutas prepanjang sababaraha waktu katompernakeun, ayeuna zona merah di Jawa Barat, nambahan deui nyaeta Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Bandung, Kota Bekasi jeung Kota Cimahi. Samalah tilu leuweuk di antarana, mangrupa daerah anu ngokolakeun pilkada. Kukituna Kang Emil meredih kepala daerah sarta masyarakat di eta leuweuk, sangkan leuwih waspada. Budi Hartati, Bandung TV.